berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur perihal permohonan tim verifikator untuk verifikasi Kabupaten Situbondo ODF sebagai tindak lanjut penandatanganan komitmen percepatan pencapaian SBS Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Maka pelaksanaan verifikasi ODF tingkat kabupaten dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 5, 6, dan 7 Agustus 2024. Kegiatan rangkaian verifikasi meliputi hari pertama 5 Agustus 2024 dilaksanakan Zoom Meeting di Intelligency Room Pemkab Situbondo dengan dihadiri peserta luring sebanyak 37 peserta terdiri dari Sekretaris Daerah, Bapeda, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Forum Kabupaten Sehat, PKK, dan tenaga sanitarian lingkungan puskesmas. Sedangkan peserta daring dihadiri oleh tim verifikator Pemprov Jatim, tim verif dari Kabupaten Bondowoso, 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Situbondo, beserta 136 desa untuk penentuan titik sampling. Maka diperoleh 6 lokus kecamatan, dengan masing-masing kecamatan dipilih 2 desa, diantaranya wilayah barat, Kecamatan Besuki dan Kecamatan Bungatan, wilayah tengah, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji, wilayah timur, Kecamatan Kapongan dan Kecamatan Asembagus. Hari kedua, 6 Agustus 2024, dilaksanakan verifikasi lapangan yang menyebar di 6 titik kecamatan, diantaranya Kecamatan Besuki, Desa Demung dan Desa Langkap, Kecamatan Bungatan, Desa Blitok dan Desa Melandingan Wetan, Kecamatan Situbondo, Kelurahan Patokan dan Desa Kalibagor, Kecamatan Panji, Kelurahan Ardirjo dan Desa Batal, Kecamatan Kapongan, Desa Kesambi Rampak dan Desa Landangan, Kecamatan Asembagus, Desa Perante dan Desa Awar-Awar. Hari ketiga, 7 Agustus 2024, sidang pleno hasil verifikasi dan deklarasi Kabupaten Situbondo ODF. Tentunya untuk mencapai STBM 5 pilar ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Situbondo dan diperlukan komitmen serta kerjasama lintas sektor dalam mencapai STBM Awards demi Situbondo berjaya berkelanjutan.